Sabe, 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 s
Nama budaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, Sadama. Ya. Sebelum kita memulai acara Kalena Dharma Sakaca ini,
ada beberapa ketentuan untuk mengikuti acara ini. Jadi acara ini dilaksanakan dengan menggunakan Zoom online. Tapi walaupun menggunakan Zoom online, kita membutuhkan kerjasama dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Sepertinya suara saya bergema ya. Ya, menggema. Ya. Saya coba lanjutkan dulu ya. Pertama, tadi mengenai ketentuan ya. Pertama, semua peserta Zoom mohon diaktifkan kameranya. Agar nampak wajah-wajah ganteng dan cantiknya ya dari bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, yang kedua, semua peserta berpakaian rapi dan siap mendengarkan dhamma. Jadi maksudnya jangan ada peserta yang sambil-sambil makan atau sambil-sambil tidur-tiduran gitu loh. Yang ketiga, pada saat narasumber kita membabarkan dhamma, mohon para peserta mendengarkan dengan tenang dan hikmah. Dan jangan lupa kondisi mic-nya dalam keadaan off. Nanti sesudah narasumber berbagi dhamma, akan ada sesi pertanyaan. Jadi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, ada dua cara. Pertama, dengan bisa ketik di checkbox, kita akan kumpulkan pertanyaannya. Atau kedua, kalau mau langsung tanya langsung, bisa klik raise hand. Tahu cara klik raise hand-nya? Nah, mungkin di bawah itu ada tombol reaction. Bisa diklik reaction-nya. Nah, itu di atasnya akan muncul beberapa ikon. Ikon pertama itu adalah ikon raise hand. Jadi tinggal diklik aja ikon itu. Jadi nanti kita akan memberikan kesempatan bertanya sesuai urutannya. Nah, itulah beberapa ketentuan dari acara ini. Dan mohon kerjasama dari peserta untuk kelancaran acara ini. Nah, jadi kita mulai acara ini. Pada kesempatan acara Karena Ada Masa Kaca malam ini, kita menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau terkenal dengan sifat ramahnya dan senang membantu dan sangat semangat dalam membabarkan Buddha Dhamma ini. Walaupun pada kondisi pandemi sekarang ini, beliau tetap aktif dengan berbagi dhamma melalui online. Nah, jadi selanjutnya saya akan berbagi sedikit, berbagi mengenai biografi dari dhamma narasumber kita. Nah, di lain nampak ya, ada muncul. Ada muncul ya? Sudah muncul di layar? Ya, sudah. Sudah, ya. Jadi inilah profil dari narasumber kita, Romo Franky Suprianto. Enggak ada ya. Nah, jadi kalau enggak ada ya, mungkin kalau habis acara ini boleh dicari-cari kalau ingin membacanya. Nah. Oke, jadi kita lanjutkan. Ini jadi sebuah kita akan masuk ke sesi narasumber berbagi dhamma, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama membacakan nama karagata ya. Saya akan berbagi juga screen-nya. Nama karagata biar kita bisa berbaca bersama-sama.
Silakan, Romo. Baik. Ya, baik. Sahabat Sedama, dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita sama-sama untuk berbagi, yaitu membahas Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Adi kalyanang wa, mace kalyanang wa, pariyo sana kalyanang wa. Sebelumnya, terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan tidak lupa slogan yang selalu saya sampaikan, happy moment, happy in Dhamma. Ini slogan yang tidak pernah terlupakan sampai hari ini, bahkan setiap malam saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Sedama di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, beberapa negara yang selalu mengikuti ya di Facebook itu hampir setiap malam dari awal pandemi sampai hari ini. Ya, jadi malam hari ini kita akan berbicara mengenai Buddha, guru yang teragung yang tiada bandingnya. Kita harus memahami dan mengetahui tentang Buddha. Karena kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak mengetahui tentang Buddha, maka kita tidak akan mencintai Buddha. Maka kita harus cinta, kita harus rindu kepada Buddha. Baru kita akan tersentuh dalam hati. Tidak ada kata formalitas, tidak ada kata seakan-akan, seperti, dan lain sebagainya. Karena kita betul-betul merindukan seseorang yang menjadi guru teragung kita. Itu adalah Sama Sang Buddha. Pada awal kelahiran beliau di alam semesta ini, beliau mengatakan agohang asmilokasa, jetohang asmilokasa, setohang asmilokasa, ayang antima jati nati dani punabawo. Yang artinya adalah, akulah pemimpin di dunia ini. Akulah tertua di dunia ini. Akulah teragung di dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tak akan ada tumimbal lahir lagi. Kenapa seorang yang baru terlahir lalu mengucapkan sesuatu yang sangat menakjubkan? Inilah yang membedakan orang yang dikatakan agung dengan yang tidak agung. Ya. Jadi kita harus paham bahwa orang yang teragung itu pasti berbeda dengan orang-orang biasa. Nah, makanya guru agung kita, Sama Sang Buddha, itu adalah orang yang memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Orang yang betul-betul memberikan jalan yang luar biasa bagi kita semua. Pada awalnya Pancawaghia, Pondanya, Badia, Wafa, Manama, dan Asaji tidak meyakini apa yang beliau temukan, tidak meyakini apa yang beliau ajarkan. Tetapi ketika beliau mengetahui bahwa orang yang datang itu bukan orang sembarangan, ya, makanya akhirnya lima pertapa menerima apa yang telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha, yaitu mengenai Dhammacakka Pavattana Sutta. Empat kesunyataan mulia, ya, lalu Atta Arya Magga, semua diterima. Dan itulah awal dari peristiwa yang luar biasa, peristiwa agung yang terjadi, sahabat. Dan saat itulah mereka menerima pentapisan dengan Ehi Bhikkhu Upasampada. Maka kalau kita sebagai umat Buddha misalnya, kita hanya datang ke wihara, hanya sebagai formalitas. Kalau nggak datang, kita nggak dilihat orang misalnya. Nah, ini kadang-kadang menjadi persoalan. Ya. Maka kita datang itu betul-betul merindukan seseorang. Merindukan ajarannya, merindukan orang yang telah mengajarkan sesuatu yang luar biasa ini.
Maka dikatakan sabapa pasa akaranam kusala supasampada sacitta paryoda tanang etam buddha nasasam. Itulah yang kita rindukan sebenarnya. Jadi bukan hanya kata-kata kita hafal lalu sudah nggak perlu belajar lagi misalnya. Ya. Makanya kita tahu bahwa orang yang mengajarkan itu pasti orang yang luar biasa. Maka kalau kita sebagai pengikut Buddha, maka kita harus mengikuti. Hindari kejahatan. Ya, kejahatan itu melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Yang kecil, yang sedang, yang besar. Ya, jadi itu harus kita hindari. Sebagai pengikut Buddha, kita harus bertekad, beraditana. Bahwa itulah ajaran Guru Agung untuk seluruh umat manusia, bahkan semua makhluk. Ya, semua makhluk dari alam bawah sampai alam yang tertinggi itu diajarkan semua. Ya, sampai sata, sampai panas, sampai buta, sampai pugala, sampai atabawa paria panas, sampai itio, sampai purisa, sampai arya, sampai anaria, sampai dewa, sampai manusia, sampai winipatika. Jadi makhluk yang paling rendah sekalipun itu pun diajarkan. Maka ketika kita mengingat Guru Agung, walaupun kita tidak bersentuhan, walaupun kita tidak pernah melihat Guru Buddha itu seperti apa, tapi kita tersentuh ketika kita membaca, kita melihat ajaran-ajaran yang luar biasa ini. Jadi sahabat sedama yang luar biasa, kalau orang-orang mungkin menafsirkan, ya, ketika seorang Siddhartha lahir lalu mengatakan aku hang asmilokasa, akulah pemimpin di dunia ini, mungkin orang selalu mengatakan sombong kali ini, ya. Anak baru lahir, kenapa dia langsung mengatakan bahwa akulah pemimpin dunia ini? Ketika orang-orang yang tidak memahami bahasa ini, mungkin ya boleh ya mereka mengatakan sombong, Siddhartha sombong, angkuh dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menyadarkan diri kita, memahami arti kata demi kata, maka kita akan tahu bahwa betul bahwa beliaulah yang teragung. Maka di dalam Buddha Nusati kita selalu membaca iti piso bagawa araham sama sambudo bijacara nasampanu sukatolokawitu antaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang budo bagawati, bahwa bagawa yang maha suci. Jadi dikatakan maha suci ini berarti sudah terbebas dari kekotoran, ya, kekotoran kilesa. Ya, ada pariyutana kilesa, ada anusaya kilesa, ada parikama kilesa. Jadi kilesa, kekotoran batin yang halus, yang sedang, yang kasar pun sudah tidak ada di dalam diri beliau. Itulah yang dikatakan maha suci. Ya, jadi maha suci itu betul-betul orang yang sudah tidak ada sedikit kejahatan. Makanya bahasa orang kita itu selalu mengatakan kosong tapi berisi, ya, berisi tapi kosong. Nah, jadi ini, jadi kalau berisi tapi kosong, ya, kosong tapi berisi. Nah, jadi banyak orang yang bingung ya, kenapa dikatakan kosong kok berisi? Kosong di sini adalah kosong kejahatan. Jadi hanya kebajikan saja isinya. Ya, makanya tidak ada kejahatan sedikit pun. Nah, yang telah mencapai penerangan sempurna. Nah, dikatakan penerangan sempurna ini tidak semua orang. Bahkan sampai hari ini sudah 2565. Ya, kalau dihitung dari asalha puja itu sudah 2600-an tahun, sahabat. Jadi tidak ada duanya. Belum ada orang yang kedua setelah Siddhartha. Maka dikatakan orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Karena beliau betul-betul telah memahami segala bentuk alam semesta ini. Ya, semuanya dipahami. Ya, tentang batin, tentang jasmani, semua dipahami. Terbentuknya, hancurnya bumi pun dipahami. Itu ada semua di dalam sutta. Ya. Jadi sahabat sedama yang berbahagia, dikatakan sempurna ini adalah sempurna di dalam tindak tanduknya, ya, sempurna dalam tindak tanduknya. Beliau tidak pernah marah, beliau tidak pernah benci walaupun dibenci. Ketika seorang Dewadatta membenci, ingin membunuhnya sekalipun,
Sang Buddha tidak pernah marah sedikit pun. Beliau bahkan dengan cinta kasihnya memberikan satu bentuk kekuatan bagi seorang Dewadatta. Dewadatta yang begitu jahatnya, tapi Sang Buddha selalu memberikan welas asih. Ketika gajah Nalagiri dimabukkan untuk membunuh Sang Buddha, Sang Buddha juga dengan senyum, dengan sesuatu yang berbeda. Bahkan Bante Ananda pada saat itu, beliau sudah timbul ya, timbul marah sebenarnya. Ya, karena beliau pada saat itu masih sotapana. Seorang sotapana maga dan pala itu masih bisa. Ya. Kemarahan, ya, mana itu masih ada. Maka bisa timbul kemarahan. Ya, seorang yang merealisasi sotapana maga dan pala itu ciri-cirinya itu sangat sangat kental sekali, yaitu keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sudah tidak tergoyahkan. Maka kalau kita punya tekad misalnya ya, kita juga harus bertekad. Kalau kita sebagai pengikut Buddha tidak ada tekad misalnya, ah yang penting saya bahagia, yang penting saya bisa baca parita, nggak perlu sotapana, nggak perlu sagadagami, anagami, arahat. Itu berarti sudah lari dari tujuan ajaran Buddha. Karena ajaran Buddha jelas memiliki tujuan yang pasti, yaitu adalah nibbana. Tapi ketika seseorang itu sudah melangkah di jalan sotapana, maga dan pala, maka orang itu sudah paham, sudah tahu kapan berhentinya kelahiran dan kematian, kapan berhentinya penderitaan itu. Ya, tinggal satu kali, dua, tiga kali, atau tujuh kali lagi. Nah, ini tinggal jelas ya. Nah, makanya orang yang sempurna ini jelas mengajarkan sesuatu yang sempurna. Kalau beliau tidak sempurna, maka tidak akan mengajarkan sesuatu yang sempurna. Maka jelas ya, maka ajaran ini betul-betul sangat luar biasa. Kalaupun misalnya orang-orang di timur ya, di timur ini mereka mungkin terlalu banyak penafsiran, karena dikatakan ajaran Buddha ribet, ajaran Buddha itu sudah kuno, ajaran Buddha itu sudah pensiun misalnya, atau ajaran Buddha itu sudah kedaluwarsa ya, sudah tidak layak lagi ya, karena banyak orang selalu membandingkan bahwa kita pakai baju saja setahun harus ganti gitu. Tapi ajaran ini sudah 2.500-an tahun lamanya. Banyak orang yang menafsirkan begitu. Itu adalah kekeliruan yang besar di dalam perkembangan dunia saat ini. Ya, bahkan kita tahu di dunia barat itu orang-orang sudah sangat cinta ya, sudah fall in love in Buddhism. Banyak orang-orang bule belajar ajaran Buddha. Orang-orang pintar-pintar itu belajar ajaran Buddha. Nah, itulah yang menyebabkan ajaran Buddha saat ini itu semakin semakin menggaung di dunia barat. Ya, memang di dunia timur agak seret ini. Ya, tetapi bukan berarti ajaran Buddha ini salah. Yang salah orangnya. Yang salah itu adalah orang yang belajar. Ya. Karena kadang belajarnya mungkin hanya sebagai formalitas atau mungkin merasa bahwa ajaran ini, agama ini, keturunan ya, atau warisan, atau memang orang tua saya mungkin pandita, atau mungkin dari dulu sampai sekarang memang umat Buddha dan lain sebagainya, dianggap sebagai agama warisan. Tetapi kita harus tahu bahwa ajaran Buddha itu adalah ajaran perbuatan. Jadi, kalyanang wa papakang wa tasa dayadak bawisanti. Jadi, barang siapa yang melakukan baik atau buruk itulah yang akan diwarisi. Nah, suci at suci pacatan nanyo anyang wisodai. Jadi orang suci atau tidak suci, maka itu tergantung diri sendiri. Maka sahabat sedama yang berbahagia, setelah kita tahu bahwa tindak tanduk seorang Buddha itu betul-betul tidak ada sedikit kejahatan di dalam dirinya, maka dikatakan sempurna dalam tindak tanduk. Sempurna sekali ya, bahkan ketika beliau jalan ya, itu betul-betul ariyapatta ya, ariyapatta, gerak-gerik fisik atau jasmani beliau itu betul-betul terarah ya. Kalau kita kan masih sembarangan ya, kalau ketemu daun misalnya masih cabut sana cabut sini dan lain sebagainya. Nah, tapi seorang Buddha itu betul-betul sudah sempurna dalam tindak tanduknya. Nah,
Jadi ketika kita tahu bahwa seorang Buddha juga sempurna menempuh jalan, ya, sama ditik, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samati, sempurna. Semua sudah disempurnakan. Nah, maka delapan jalur utama ini sudah sempurna semua. Tidak ada sedikit pun yang bisa tersisa, ya. Jadi semua sudah sempurna. Maka dikatakan sempurna menempuh jalan ke nibbana. Maka sahabat sedhamma yang berbahagia, ketika kita bertemu dengan dhamma itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dikatakan kicang sadhamma sawana, mendengar ajaran Buddha itu adalah sangat sulit. Ya, sangat sulit, tidak mudah, ya. Bahkan saya pada awalnya di Facebook itu hanya berapa orang saja. Tapi lama-kelamaan orang mendengar, mendengar. Ya, karena Sang Buddha sudah mengetahui bahwa mendengarkan dhamma itu sulit. Ya. Walaupun yang disampaikan para bhikkhu, para bante, para romo, itu semua adalah bersumberkan pada ajaran. Tetapi bukan berarti itu akan bisa menarik perhatian orang. Ya, bahkan ada yang merasa bosan, ada yang merasa tidak nyaman, dan sebagainya. Makanya dikatakan kicang sadhamma sawana. Jadi mendengar dhamma itu sulit sekali. Ya, sulit. Jadi kita sendiri mungkin harus sabar, ya. Sabar, sabar dalam pendengaran. Makanya kenapa Sang Buddha mengatakan sotawinyana? Jadi mendengar itu harus dengan penuh kesadaran. Kalau kita mereview, ya, melihat orang-orang Thailand di zaman tahun 2000-an. Saya melihat pada saat itu Long Tama buat ceramah di depan 40 ribu orang, ya, termasuk para bhikkhu. Dan pada saat itu para bhikkhu itu ada 10 ribu. Sedangkan umat waktu itu ada 30-an ribu lebih. Ya. Dan itu tidak ada atap. Di lapangan terbuka. Ketika Long Tama Buwa datang, mereka itu diam semua. Ya. Diam semua. Tidak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulut mereka. Nah, ini menunjukkan kedewasaan di dalam mendengar. Mendengar. Karena ketika mereka diam, mereka akan cepat, ya, cepat menerima. Jadi sanya, penyerapan itu sangat cepat sekali. Maka mereka ketika mendengar dhamma itu betul-betul ada sebuah keistimewaan. Gitu. Jadi menganggap dhamma itu sesuatu yang istimewa dibanding yang lain, dibanding sinetron, ya. Nah, kalau orang kita kan sinetron masih lebih penting daripada dhamma. Nah, makanya pendengar dhamma itu ya mungkin masih sedikit, ya. Nah, kita melihat di YouTube-YouTube itu kalau yang di luar sana itu banyak, ya, bahkan jutaan, ya. Tapi dhamma-dhamma yang disampaikan oleh para bhikkhu, ya, para pandita itu ya nggak ada sampai 1 juta. Ya, 100 ribu itu sudah luar biasa. Nah, itulah perbedaannya. Nah, makanya ketika kita mendengar dhamma, kita itu langsung terlink, terkoneksi siapa yang betul-betul membabarkan pada waktu itu. Ya, makanya timbul sebuah kerinduan. Banyak orang-orang kita itu maunya memang, ya, apa, ya, nempel gitu, ya. Jadi kalau ada wifi itu nggak mau apa pun sendiri, ya, tidak bisa, harus nempel, ya. Banyak orang kita kan maunya nempel 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 gratis itu. Tapi dalam dhamma itu kenapa dikatakan harus ehipasiko, datang dan buktikan itu untuk diri sendiri. Jadi diri sendiri yang merasakan atahi atanonatu, bahwa diri kita adalah pulau bagi diri kita sendiri. Maka sahabat sedhamma yang luar biasa, Buddha juga dikatakan sebagai pengenal segenap alam. Pengenal segenap alam. Karena alam dari alam rendah sampai alam tertinggi. 31 alam itu dikenal. Sang Buddha sudah memahami semuanya.
tidak ada seorang guru manapun yang bisa mengenal 31 alam, bayangkan ya. Yang lain kalau kita pahami itu paling sampai 7 alam tingkat kebahagiaan, hanya 7 tingkat. Tidak sampai 31 alam, bahkan rincian alam niraya, alam tirancana, alam ke apa masih terbagi lagi. Itu kalau bukan seseorang yang luar biasa, maka tidak akan bisa menyampaikan itu. Nah, karena itulah guru agung kita ya disebut sebagai pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya. Nah, ini harus dipahami. Pembimbing manusia yang tiada taranya, bukan hanya orang yang baik saja yang diarahkan oleh Sang Buddha, tetapi orang yang jahat sekalipun itu pun dibimbing oleh Sang Buddha. Siapa yang jahat? Angulimala. Seorang ahimsaka, ya. Jadi ahimsaka yang begitu jahat itu pun dibimbing, dilayani, bayangkan. Maka kita harus mengikuti. Inilah tindak tanduk yang dipuji oleh para bijaksana. Jadi Sang Buddha itu luar biasa. Orang takut mendekati ahimsaka, justru Sang Buddha mendekati. Ya. Nah, ini. Ketika didekati, maka saat itulah ahimsaka atau seorang Angulimala akhirnya memohon kepada Sang Buddha untuk ditapiskan menjadi seorang, dan akhirnya berhasil. Ya, beliau akhirnya bisa menjadi seorang arahat, orang yang sudah terbebas, orang yang sudah tidak terlahir kembali, ajatang, abutang, akatang, asangkatang. Jadi sudah tidak terlahir, tidak terbentuk, tidak tercipta, mutlak. Itulah seorang Angulimala yang luar biasa. Nah, yang selanjutnya adalah guru para dewa dan manusia, sabda dewa manusanang. Ya, jadi beliau itu bukan hanya guru para manusia saja, tetapi beliau juga guru para dewa. Karena pada saat beliau masih ada di dunia ini, beliau memiliki waktu, ya, jam jaga, jaga pertama, jaga kedua, jaga ketiga. Itu diperuntukkan ya, untuk manusia, untuk para dewa, dan untuk makhluk-makhluk lainnya. Itulah Sang Buddha yang sangat bermanfaat bagi alam semesta. Maka kalau kita tidak merindukan, kalau kita tidak pernah rindu sama orang yang luar biasa ini, maka sangat disayangkan. Kerinduan itu sebenarnya menyentuh kesadaran kita. Kalau kita rindu seseorang misalnya, kita tersentuh. Ya, mungkin pernah yang sudah pacaran misalnya dulu ya. Kalau rindu sekali itu kan, ya kita coret-coret saja itu sudah bahagia gitu. Ya, kita tulis namanya, kita mungkin ingat namanya saja itu sudah membahagiakan sekali. Makanya guru-guru meditasi itu selalu mengajarkan kita itu ya Buddha, 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 Buddha. Nah, itu supaya kita rindu sama Buddha. Bukan hanya kata-kata itu kita hafal, tapi kita merindukan seseorang yang betul-betul membawa kesejukan dalam kehidupan kita. Kita betul-betul rindu. Gitu. Jadi ada kerinduan yang kita dapatkan. Nah, kerinduan itu bisa dialami oleh siapapun. Kerinduan itu bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Para biku, upasaka, upasika, para bikuni, semua bisa mengalami itu. Maka beliau dikatakan sebagai guru para dewa dan manusia. Lalu beliau yang sadar, yang patut dimuliakan, ya. Maka dikatakan yang sadar, yang patut dimuliakan ini adalah orang yang betul-betul sudah sadar dari segala-galanya. Manusanang Buddha Bhagavati. Jadi manusanang Buddha Bhagavati. Orang yang betul-betul sadar, yang sudah melihat segala-galanya untuk bisa memahami alam semesta ini. Nah, sahabat sedama yang berbahagia, pertama yang dikatakan peristiwa Dewadaha, ya, peristiwa agung pertama, beliau melihat, seorang Siddhartha melihat ada orang tua. Itu pertama kali beliau melihat orang tua. Lalu beliau melihat peristiwa agung kedua, orang yang sedang sakit. Beliau melihat orang yang sedang sakit itu seperti, ya, beliau khawatir, ya. Siapa dia?
Itu kata-kata Siddhartha kepada seorang Cana. Dia bertanya. Lalu Cana menjelaskan bahwa itu orang sakit yang mulia. Lalu akhirnya ketemu lagi orang yang sudah mati. Lalu terakhir beliau melihat seorang pertapa. Nah, saat itulah empat peristiwa agung yang beliau lihat dan akhirnya menyebabkan beliau meninggalkan kerajaan dan menjadi seorang pertapa. Nah, sahabat sedama yang berbahagia, pada awalnya lima pertapa saja yang mengikuti jejak beliau. Walaupun memang awal-awal lima pertapa ini juga menolak. Menolak. Bahkan melihat dari jarak jauh saja menolak. Ya, bahkan jangan layani, jangan berikan sesuatu. Tetapi karena cinta kasih seorang Buddha, akhirnya lima pertapa tersebut memberikan pelayanan, memberikan air, tempat duduk, disediain semuanya. Itu ada di dalam di Taman Rusa Isipatana. Maka kalau kita sampai di sesuatu yang sangat luar biasa, karena di tempat itulah awal mulanya dhamma itu dibabarkan. Kalau tidak ada peristiwa itu, maka kita tidak akan bisa mewarisi apa yang sudah dibabarkan oleh Guru Agung Sang Buddha. Maka sahabat sedama yang berbahagia, seorang anak dari Sujata, ya. Jadi anak Sujata itu juga akhirnya menjadi seorang bhikkhu dan 54 ya. 54 temannya juga akhirnya menjadi seorang bhikkhu. Pangeran-pangeran Badawagya yang pada awalnya menganut aliran-aliran yang sangat ekstrim pada saat itu akhirnya juga mengikuti ajaran Buddha. Maka itu menjadi misionaris-misionaris pertama dalam ajaran Buddha. Mereka disebar, 60 bhikkhu awal disebar ke seluruh pelosok India saat itu. Ya, dan akhirnya orang-orang tertarik dengan keagungan ajaran yang luar biasa. Nah, makanya kita hari ini mewarisi ajaran ini, tentu kita juga merasa bersyukur. Mendengar, ya, membahas itu adalah sebuah keberkahan buat kita. Di dalam Manggala Sutta juga dikatakan berkah, di dalam dasa kusala watu dikatakan sebagai jasa, ya. Jadi dhamma samana maya, dhamma disana maya. Jadi jasa yang diperoleh dari mendengar, jasa yang diperoleh dari menyampaikan dhamma, itu cuma jasa. Dan jasa itu bisa dilimpahkan lagi. Nah, makanya semua itu sebenarnya berhubungan dengan keberkahan, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kicu manusu pati labu, kita lahir sebagai manusia itu tidak mudah, maka hari ini kita lahir, maka kita harus gunakan waktu kita untuk belajar lebih baik. Belajar lebih baik. Maka Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta mengatakan, tumehi kicang atapang akataru tatagato, bahwa aku adalah sebagai petunjuk jalan dan engkaulah penentunya. Ya, kita yang menentukan. Kita tidak bisa tergantung kepada Sang Buddha. Kita tidak bisa tergantung kepada para arahat. Ya, tetapi kita sendiri yang menentukan diri kita. Maka sahabat sedama yang luar biasa, maka kita yang memilih yang baik atau yang buruk. Jadi kembali kepada diri kita. Nah, maka di dalam sutta Buddha dengan tegas mengatakan jayata mapamadata mawisati saruna ahuta. Berbuat baiklah agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya, itu kata-kata peringatan yang sangat luar biasa. Ya, maka kita harus memang berupaya, berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan ini, ya, untuk terus berbuat baik, untuk terus menggali kebaikan dalam kehidupan kita. Maka orang selalu mengatakan berbuat baik itu sulit. Tapi banyak orang mengatakan berbuat baik itu mudah. Anda tersenyum saja, itu adalah kebaikan. Anda membantu orang saja, itu adalah kebaikan. Anda ke wihara, hanya mungkin ngepel altar saja, itu pun kebaikan. Anda membawa satu pot bunga saja ke wihara, itu pun kebaikan. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan.
Walaupun orang lain menganggap kebaikan itu kecil, tetapi kita menganggap yang kecil itu adalah yang terbesar bagi kita. Nah, jadi itu bahwa Buddha adalah guru agung yang tiada bandingnya, karena memang tidak ada satupun guru yang bisa mengetahui 31 alam, tidak ada. Tidak ada satupun guru yang memahami tentang jalan menuju pembebasan, hanya seorang Buddha. Yang lain mungkin hanya berputar-putar di sini. Yang lain mungkin hanya sampai alam-alam bahagia, alam-alam sugati. Tetapi seorang Buddha sudah terlampaui dari alam-alam tersebut. Sang Buddha adalah guru yang luar biasa. Yang memang beliau sudah lama parinibbana, tapi sentuhan kebijaksanaannya, sentuhan kesuciannya, sentuhan ajarannya itu masih bisa dirasakan. Ya, oleh orang-orang yang mengikuti jalan yang telah beliau babarkan. Bahkan di dalam sutta dikatakan, jikalau di alam semesta ini ya, dhamma itu masih dipraktekkan, maka alam ini tidak akan pernah kosong dari empat orang-orang suci, yaitu Sotapanna, Maggadhanpala, Saggadagama, Maggadhanpala, Anagami, Maggadhanpala, lalu Arhata, Maggadhanpala. Jadi tidak akan pernah kosong kalau dhamma itu masih ada di alam semesta ini. Ya. Jadi demikian apa yang saya sampaikan sebagai prolog, dan selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Silakan Pak Ajar. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Romo. Terima kasih sesi berbagi dhammanya. Jadi bagi para bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ini ada yang masuk ya. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan di raise hand. Saya bertanya, ini ada pertanyaan yang diketik di text box ya. Izin bertanya Romo. Ini bertanya mengenai tanha, nafsu keinginan. Kenapa itu menjadi penyebab semua akar penderitaan? Mungkin bisa dijelaskan Romo. Oke, baik. Ya, jadi nafsu itu ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Jadi ada tiga jenis. Jadi kama tanha ini adalah yang disertai oleh nafsu keinginan. Jadi nafsu ini bisa muncul dari pendengaran, bisa muncul dari penglihatan, bisa muncul dari penciuman, pengecapan, sentuhan, dan pikiran. Ya, jadi sota, caku, gana, jiwa, pasa, mano. Jadi itu bisa menyebabkan timbulnya nafsu keinginan. Nah, nafsu keinginan ini disebabkan oleh apa? Ya, jadi didasari oleh apa? Sehingga menimbulkan kelahiran terus kembali. Ya, nah ini juga karena ada nafsu keinginan yang didasari kejahatan. Ya, sehingga menimbulkan terus proses itu. Jadi bukan berarti nafsu keinginan lalu kita tafsirkan bahwa nafsu keinginan semua itu adalah tidak baik. Nafsu keinginan untuk berbuat baik itu baik. Ya. Jadi jangan disalahartikan bahwa kita punya keinginan untuk meditasi misalnya. Ya. Tapi disalahartikan, disalahtafsirkan bahwa wah itu nafsu keinginan, enggak boleh itu. Nah, itu banyak orang-orang yang memang menyalahtafsirkan. Ya. Jadi yang tidak dianjurkan di sini adalah nafsu keinginan yang tidak baik. Maka kenapa banyak perumah tangga pada zaman Sang Buddha itu bisa merealisasi? Ya, kalau kita misalnya melihat bahwa loh, mereka kan punya banyak keinginan, mereka juga banyak memiliki keinginan-keinginan yang mungkin ya berbeda gitu. Tapi kenapa mereka bisa merealisasi?
mereka bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, bahkan mungkin tidak terhitung. Karena disitulah mereka tidak membiarkan kejahatan sekecil apapun merasuk ke dalam kesadaran baik mereka. Maka aku salah cita hal-hal yang tidak baik itu semua ditinggalkan demi mempraktekkan Buddha Dhamma. Nah, itu yang dikatakan kama tanha, ya, kama tanha. Siapapun kita, ketika hal-hal yang didasari oleh kejahatan, hal-hal yang didasari oleh hal-hal yang tidak baik, yang buruk, itu akan menimbulkan proses kelahiran terus berulang-ulang. Ya. Nah, berbeda dengan keinginan yang baik, mau berdana, mau menjalankan sila misalnya, ya, setiap uposatha misalnya, saya mau atas sila, ya, wah ini kan pandemi, nggak bisa ke wihara, nggak masalah. Jadi jangan dijadikan alasan kita tidak bisa ke wihara, lalu kita tidak bisa menjalankan sila, ya. Nah, jadi bisa kita bertekad di depan rupang misalnya. Kalau ada rupang di depan rupang, kalau tidak ada rupang ya udah, ya bertekad sendiri, ya. Kita baca Panatipata Adinadana Abrahmacarya Musawada Suramraya Majapama Datana, ya, Bikala Bojana Nacagita Wadita Wesukanda Sana Malagana Wilipana Darana Mandana Wipusana Tana Weramani Sikapadang Samadiami, lalu ucap saya nama saya Weramani Sikapadang Samadiami. Jadi kita bertekad, ya. Lalu itulah yang mampu ibaratnya memfilter sesuatu yang buruk, memfilter sesuatu yang tidak baik, maka lama kelamaan akan menjadi baik. Nah, disitulah sebenarnya rasa itu betul-betul bisa dirasakan. Lalu yang kedua, bahwa tanha ingin menjadi, ya, seorang Franky Suprianto ingin menjadi presiden misalnya, berlebihan nggak itu? Ya, itu seperti berlebihan deh, ya, dan itu tidak akan mampu. Ya, kalaupun tidak akan mampu, ya sudah. Saya tahu bahwa kemampuan saya tidak akan sampai di situ. Ya, nggak perlu dipaksa. Ya, tapi kalau kita bertekad, saya bertekad untuk menjadi seorang sotapana. Nah, jadi kalau kita bertekad menjadi sotapana, itu adalah hal yang baik. Walaupun kita belum mampu dalam kehidupan ini, tetapi kita sudah ada tekad untuk membentuk kualitas kesadaran kita ke arah yang baik tadi. Itu nggak masalah, ya. Itu akan diarahkan. Walaupun kita lahir kembali, kita diarahkan lagi di situ. Akan memiliki kesadaran yang baik. Nah, tetapi kalau kesadaran yang buruk, ya, saya ingin menjadi pencuri, saya ingin menjadi penjahat. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Tapi kalau ingin menjadi sotapana, itu sangat baik. Sangat baik. Kalaupun kita tahu kesadaran kita mungkin, ya, belum mampu, tapi kita tahu kita akan diarahkan ke jalan yang lebih baik daripada ingin menjadi penjahat, ingin menjadi pencuri, ingin menjadi orang-orang yang menyeramkan misalnya. Ini yang harus dibedakan, ya. Ingin menjadi. Jadi bawa tanha. Nah, lalu kalau kita mereview kehidupan seorang Siddhartha, ketika beliau menginginkan untuk sempurna, untuk menjadi seorang Sammasambuddha, itu adalah ingin menjadi, tapi menjadi yang baik. Ya, ingin menjadi yang baik. Maka kalau ingin menjadi yang baik, inilah yang akan menghentikan proses kelahiran-kelahiran selanjutnya. Ya. Lalu yang ketiga, wibawa tanha. Tidak ingin menjadi, ya, tidak ingin menjadi sesuatu. Kalau kita tidak ingin menjadi apa-apa, itu juga menderita, Pak. Ya, tidak mau jadi sotapana, tidak mau jadi penjahat, tidak mau jadi presiden, nggak mau jadi apa-apa. Misalnya hanya nerima saja, ya itu penderitaan juga. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini kita harus punya tujuan, ya. Jadi tujuan. Maka tiga jenis tanha itu ketika dibelenggu oleh kejahatan, ketika dibelenggu oleh keburukan, maka akan memperparah kehidupan selanjutnya. Ya, tapi kalau hal-hal yang baik yang kita kembangkan, maka itulah yang akan bisa mengubah kelahiran-kelahiran berikutnya. Demikian.
Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Ini dari Ibu Susana juga mau bertanya langsung, Romo. Baik. Silakan Ibu Susana. Salam Romo, nama budaya. Ya, nama budaya, Bu. Izin bertanya Romo, tadi ada disebutkan tentang sotapana yang artinya pemasuk arus. Ya. Dikatakan kok seorang sotapana kan tidak lebih dari 7 kali kelahiran dia pasti akan mencapai nibbana. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kita tahu itu pasti 7 kali kelahiran mencapai nibbana? Apakah ada rujukan di sutta? Atau mungkin ada contoh sosok yang sudah merealisasi gitu, Romo? Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, jadi sotapana itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, yang kelahiran sekali lagi, ketiga kali, lalu ada 7 kali. Ya. Jadi sekali lagi itu dikatakan sebagai ekabiji, ekabiji sotapana. Jadi orang yang hanya sekali lagi sudah selesai. Jadi sudah tidak ada kelahiran lagi. Lalu yang ketiga kali juga demikian, dia mengetahui ya. Lalu yang ketujuh kali dia mengetahui setelah dia mengetahui mencapai sotapana, dia mengetahui dia akan menghentikan kelahiran itu. Jadi secara otomatis ya, jadi orang yang sudah memiliki ciri-ciri ya, ciri-ciri pertama itu adalah keyakinan terhadap Buddha itu tidak tergoyahkan. Lalu yang kedua, memiliki keyakinan terhadap Dhamma tidak tergoyahkan. Memiliki keyakinan terhadap Sangha juga tidak tergoyahkan. Walaupun mungkin ada CM, NoM, SaM itu tidak akan tergoyahkan. Ya. Tetap mati-matian terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Lalu yang ketiga itu memiliki sila, sila yang baik. Ya. Jadi sila yang baik, maka dikatakan silena sugating yanti, silena boga sampada silena, ini buting yanti tasma silang wisodai. Karena sila, ya, perilaku moral itu adalah bisa membawa kemakmuran, kebahagiaan, ya, lalu bisa merealisasi nibbana. Maka tasma silang wisodai, maka sempurnakanlah sila. Karena memang itulah yang bisa membawa seseorang itu menjadi sempurna begitu. Jadi orang tidak akan bisa melihat, orang tidak akan bisa membaca ketika orang itu sudah mencapai atau tidak. Seorang Anattapindika, beliau mengetahui, ya, beliau mengetahui, ya, itu ada di dalam Anattapindika Sutta ya, bahwa beliau mengetahui ketika beliau mencapai, merealisasi sotapana. Bahkan Sumana ketika anak perempuannya mencapai Sagadagami, beliau pun mengetahui. Ya. Bahkan ketika Sumana ini mau meninggal, memanggil Anattapindika, tahu bahwa dirinya itu lebih tinggi daripada ayahnya. Ya, mungkin kalau di Medan terjadi seperti itu dianggap kurang ajar. Ya, anak kok manggil papanya adik gitu. Tapi seorang Sumana ini mengetahui. Nah, lalu Kala, anak daripada laki-laki dari Anattapindika, beliau juga mencapai sotapana ya, walaupun pada awalnya juga sangat sulit untuk mendengarkan dhamma, bahkan harus diiming-imingi dengan berapa ribu kahapana, dengan diiming-imingi uang begitu, tapi akhirnya beliau juga menyadari ya bahwa dhamma itu sangat luar biasa. Nah, jadi orang yang sudah merealisasi sotapana itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, beliau sadar ya. Seperti kalau misalnya saya mau ke Danau Toba, tapi saya sudah sampai di Serempah, ya, ya. Tujuan saya sudah jelas, saya mau ke Danau Toba ini, tapi saya sudah sampai Serempah. Ya, tinggal beberapa kali penginapan lagi, saya sudah sampai Danau Toba. Walaupun orang lain tidak tahu misalnya, begitu Bu. Cuma saya yang tahu, karena itu tujuan saya mau ke Danau Toba, begitu. Jadi hanya orang itu yang mengetahui. Ya.
Maka dikatakan Rudi Asuti Pacatang Nanyo Anyang Wisodai. Jadi suci atau tidak sucinya diri kita itu hanya kita sendiri yang menentukan. Baik. Jadi terima Romo kasih. Itu pernyataan dari Buddha. Saya sambung ya Romo. Jadi itu pernyataan dari Sang Buddha bahwa seorang sotapana pasti akan mencapai nibbana setelah 7 kali kelahiran itu. Apakah ada rujukannya di sutta gitu? Soalnya kita sebagai umat awam ada. Apakah akan terima bulat-bulat apa yang dikatakan? Bukankah kita harus ahipasiko dulu gitu, selidiki dulu gitu, gitu Romo? Iya, iya. Semua ada di dalam sutta, ya. Bahkan di kitab komentar Wisuddhimagga juga ada di dalam sutta itu ada di dalam ada ya. Bentar, referensinya di dalam sutta itu Anguttara Nikaya ya, di dalam Anguttara Nikaya 11 itu mengenai Sotapanna, Sagadagami, Anagami, dan Arahat. Ya. Lalu ada di dalam Samyutta Nikaya. Nah, Samyutta Nikaya itu mengenai Sotapati Samyutta. Nah, itu dijelaskan tentang seorang yang sudah mencapai Sotapanna, Magga, dan Pala, ya, baru menyempurnakan Magga sebelum betul-betul merealisasi Palanya. Nah, itu ada di dalam Sotapati Samyutta, Samyutta Nikaya. Ya, itu. Jadi apa yang disampaikan oleh ya para guru ya. Jadi kita juga belajar ya, kita belajar dari guru ke guru ke guru. Jadi semua itu kalau memang tidak ada referensi yang jelas, maka kita juga tidak akan sampaikan itu. Ya. Demikian. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Nah, udah ya. Nama budaya Romo, ini ada yang bertanya melalui checkbox. Romo izin bertanya, mengapa Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna tidak memulai membabarkan dhamma atau memutar roda dhamma kepada alam dewa, tapi justru ke 5 petapa? Itu pertanyaannya Romo. Oke. Ya. Yeah. Pertanyaan yang luar biasa, terima kasih. Pada awalnya Sang Buddha masih meragukan ya, meragukan kualitas manusia untuk bisa memahami dhamma dengan baik dan benar. Karena beliau memahami bahwa untuk merealisasi dhamma itu sendiri sudah sangat luar biasa perjuangan seorang Siddhartha. Maka dengan sebuah aradana yang disampaikan oleh Brahma Sahampati, ya. Jadi dengan mengungkapkan Brahma Caloka Dipati, Pati Sahampati, ya. Jadi saat itulah Sang Buddha lalu mengingat guru-gurunya, yaitu Udaka Ramaputta dan Arala Kalama. Jadi dua guru itu yang pertama diingat, ya. Yang lain tidak diingat karena beliau ingin memberikan yang terbaik bagi gurunya. Tetapi beliau mengetahui dengan kekuatan batin, ternyata guru-gurunya itu sudah meninggal. Lalu beliau ingat kepada kawan-kawannya, 5 pertapa, yang tadinya mengusir dia, yang tadinya mungkin sudah menganggap Siddhartha itu sudah melanggar aturan-aturan awal yang ditetapkan oleh Pancawakya tersebut. Makanya saat itu beliau ingat kepada kawan-kawan tersebut. Ya. Beliau tidak langsung ke alam-alam dewa, karena memang setiap Buddha, ya, itu dari mulai Tahankara, Medankara, sampai Konagamana, Kakusandasa, Kasyapa, dan Gotama, itu semua diwasa yang ke-7. Jadi setiap Buddha itu punya waktu tersendiri untuk ke alam dewa. Ya. Jadi setiap Buddha itu punya waktu. Ada waktunya tersendiri. Jadi tidak setiap hari ke sana.
Jadi itu hanya diwasa yang ketujuh. Nah, lalu beliau ingat kepada Pancawakya. Kondanya Badia Bapa Mahanama dan Asaji. Nah, saat itulah beliau artinya membabarkan dhamma. Ya. Makanya para dewa itu semua bergembira. Ya, di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta dikatakan Umanang Dewanang Sadam Sutwa Catu Maharajika Dewa Sadam Manusa Wesung Satu Maharajika Nang Dewanang Sadang Sutwa Tawatingsa Dewa Sadam Manusa Wesung Tawatingsa Nang Dewanang Sadang Sutwa Yama Dewa Sadam Manusa Wesung Yamanang Dewanang Sadang Sutwa Tusita ya Nimanarati Paranimita Wasawati apa Brahma Parisaja sampai ke Brahma-Brahma semua bergembira atas apa yang dibabarkan pada awal Sang Buddha di Taman Rusa Isipatana. Semua bergembira, semua bergetar menyambut apa yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Nah, saat itulah awal munculnya dhamma ajaran Buddha di alam semesta ini. Maka itu memang sebuah proses, ya, proses. Kenapa kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kenapa tidak langsung ke tempat kelahiran beliau? Kenapa tidak langsung ke kerajaan beliau? Kenapa kok lima pertapa misalnya? Ya, karena Sang Buddha punya pilihan. Sang Buddha punya penglihatan yang sangat tajam. Apalagi Pancawakya itu sudah berlatih, ya. Bahkan seorang kondanya sendiri itu ketika Siddhartha lahir, kondanya itu sudah menjadi pertapa yang hebat. Bahkan yang meramalkan Siddhartha pada awalnya, termasuk di dalam 108 pertapa, itu adalah kondanya, itu yang paling muda. Dan menyebutkan bahwa anak ini akan menjadi seorang yang agung, orang yang tercerahkan, ya, orang yang sempurna, itu adalah kondanya. Maka beliau mengetahui bahwa lima pertapa ini ya, diibaratkan seperti teratai yang tinggal mekar saja. Jadi makanya beliau mendatangi mereka dan menyampaikan, membabarkan dhamma yang indah pada awalnya, pertengahannya, dan pada akhirnya. Ya, demikian. Ya, baik Romo. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Romo. Boleh. Izin bertanya Romo tentang kebencian. Bagaimana cara menghilangkan kebencian? Itu pertanyaannya Romo. Oke. Okay. Ya. Kebencian. Jelas di dalam Yama kelima dikatakan nahi werana werani samantida kudacana awerena casamati esadamo sanantan. Kebencian itu tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan segera berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Jadi itu sudah sangat jelas ya. Kalau kita baca artinya itu sudah sangat jelas sekali. Maka orang memang kadang-kadang banyak ya yang tidak mau melepas kebencian, bahkan malah dikembangkan. Ya, karena merasa kalau dia benci saya harus benci dia. Nah ini kadang-kadang menjadi sebuah ego. Saya tidak mau jadi kalah-kalahan buat dia gitu. Nah, tapi bagi mereka yang sadar, kalau kita dibenci lalu kita memberikan cinta kasih, itu sebenarnya memperingankan ya beban batin kita. Jadi beban kesadaran kita itu ya kesadaran baik itu akan semakin ringan. Lalu kesadaran yang buruk itu akan semakin menghilang, akan menambah kebaikan-kebaikan. Maka untuk menghilangkan itu kita biasakan untuk ingat ya, ingat apa yang dikatakan oleh Buddha. Maka hal-hal buruk yang muncul dalam kehidupan kita, maka tadi saya sarankan rindukan seseorang yang menuntun kita, rindukan seseorang yang telah mengajarkan kita, rindukan seseorang yang betul-betul memberikan jalan yang membahagiakan bagi kita, yaitu adalah Sang Buddha. Walaupun kita tidak pernah melihat, walaupun kita tidak pernah bersentuhan, tetapi kita melihat ajaran yang luar biasa ini, kita tahu orang yang mengajarkan ini adalah orang yang betul-betul luar biasa.
Maka kalau kita tidak merindukan itu, maka kita akan menimbulkan ego. Kita tidak ada keseimbangan. Kita tidak ada kekuatan untuk bisa mengimbangi keegoan kita. Maka akhirnya muncul kebencian itu semakin besar. Ya, semakin besar. Makanya kalau kita ingat sabbe sata, sabbe pana, sabbe buta, sabbe pugala, sabbe atta, bahwa paria pana, sabbe itio, sabbe purisa, sabbe arya, sabbe anaria, sabbe dewa, sabbe manusia, sabbe winipatika, awera, abaya, paja, anika, suki, atanang, pariharantu, sabba duka, pamo, cantu, malada, sampatito, wika, cantu, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati, sarana, yang kamangkari santi, kalianang, wapapakang, wa, tasak, dayada, bawi santi. Nah, jadi dari makhluk yang paling rendah sampai yang paling tinggi, doakan. Semoga mereka terbebas dari kebencian, terbebas dari penderitaan, terbebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Ya, kita selalu doakan yang baik. Ajaran Buddha mengajarkan kita untuk mendoakan yang baik. Jangan sekali-kali kita mendoakan seseorang hal-hal yang buruk. Di dalam Karaniya Metasutta dikatakan, naparo parang niku beta natimanya tak kata cina kanci, bayaro sana patiga sana nanya manya sadu kamitia. Jangan membenci orang, jangan menipu orang lain, jangan karena marah dan benci kita berharap orang lain celaka. Nah ini semua sudah diajarkan. Kita sudah tahu di situ. Wah, ini kalau kita praktekkan itu luar biasa. Ya, tidak terbebani, kita mau kemana saja nggak terbebani. Maka kebencian itu adalah penyakit, sindrom, ya. Bahkan ketika kebencian itu masih terbawa ketika kematian, maka itu bisa menyebabkan kita terlahir di alam-alam rendah, ya, terutama di alam peta. Nah, jadi orang-orang yang benci, makhluk-makhluk yang suka membenci itu sangat mudah sekali dilahirkan di alam peta. Nah, makanya cara mengikisnya, kalau kita membaca sabbe panna sabbe buta itu terlalu panjang, maka ingatlah sabbe satta bhavantu sukhitata. Jangan hanya hafal sabbe satta bhavantu sukhitata, tetapi rindukan seseorang, siapa yang mengajarkan, siapa yang menciptakan itu, siapa yang membabarkan kalimat itu. Itu kalimat sakral yang ajaran Buddha miliki. Kalau kita selalu mengatakan dalam hati kita, dari kesadaran yang terdalam kita, sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia, itu termasuk orang yang membenci kita. Termasuk orang yang jahat sama kita. Kita doakan. Makanya itulah pentingnya kita itu memancarkan cinta kasih. Ya, jadi penting kita memang latihan metta bhavana. Tapi ketika metta bhavana, apa yang kita lakukan? Ya. Yang terpenting bukan saat kita duduk metta bhavana. 30 menit, 1 menit, 1 jam misalnya. Itu bukan terpenting dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita sudah berdiri dari metta bhavana kita, lalu kita praktekkan. Itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita sebarkan? Lalu apa yang menjadi perilaku kita terhadap orang-orang yang membenci kita. Itulah sahabat sedama, kita pentingnya belajar itu adalah untuk bisa mengikis. Ya. Kebencian itu wajar ada, tapi jangan diada-adakan. Memang kita sadar kita belum mampu mengikis sempurna semua, tapi setidaknya jangan sampai kita perlihatkan. Jangan sampai kita ungkapkan, karena itu akan lebih membahayakan bagi diri kita lagi. Maka kita harus ibaratnya mengendapkan kebencian-kebencian itu. Maka ingat ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Guru Agung Buddha, maka kita akan bisa mengikis sedikit demi sedikit. Kalaupun misalnya dalam kehidupan ini belum bisa membersihkan kebencian itu, ya setidaknya kita sudah mengurangi gitu ya. Ya kita sudah mengurangi kebencian yang ada di dalam diri kita. Ya demikian. Jadi bisa dengan meditasi, dengan mempraktekkan sila, ya maka rindukan seseorang yang telah membabarkan dhamma yang sempurna ini. Demikian. Terima kasih. Ya. Baik, Romo. Kita lanjutkan pertanyaannya.
Romo, keadaan tertinggi adalah keadaan tanpa hawa nafsu. Apakah benar demikian, Romo? Nah, itu pertanyaan Romo. Ya, jadi keadaan yang tertinggi itu memang tanpa hawa nafsu, jadi tidak ada apa-apa. Jadi kalau sudah tidak apa-apa, itu kita tidak bisa membicarakan itu karena kita masih memiliki hawa nafsu. Ya. Jadi memang dikatakan bahwa orang yang tanpa hawa nafsu itu sudah the peak session-nya, sudah tertinggi ya. Dikatakan ajatang, aputang, akatang, asangkatang tadi. Jadi sudah tidak ada tercipta, terlahir, terbentuk dan mutlak. Jadi sudah tidak ada terbentuk lagi di situ. Jadi itu sudah tidak ada hawa nafsu sama sekali. Tapi ketika kelahiran demi kelahiran itu masih ada, maka ada yang namanya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini ada dua. Hawa nafsu yang baik dengan hawa nafsu yang buruk. Ya, jadi jangan hanya kita menafsirkan bahwa yang dikatakan hawa nafsu itu buruk semua. Nah, ini yang keliru. Setiap kondisi itu ada dua faktor. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, ada aku salah, ada aku salah. Maka dhamma ini ada yang ku salah, ada yang aku salah. Ku salah dhamma, aku salah dhamma. Makanya nafsu yang mana? Misalnya kita mau berbuat baik, kita mau berdana, itu adalah termasuk hawa nafsu. Ya. Kalau memang belum berhentinya kelahiran, belum berhentinya proses kelahiran kematian, maka masih ada hawa nafsu itu. Tergantung hawa nafsu itu kemana. Ya, kemana mengarahnya. Nah, jadi itu. Jadi begitu hawa nafsu sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan lagi. Tidak ada lagi yang harus diproses lagi. Tidak ada lagi yang harus diputer-puter lagi. Karena sudah berhenti total di situ. Ya. Nah, banyak orang yang tidak terima. Kalau sudah tidak ada proses lagi, berarti nanti kosong dong. Nanti tidak ada proses apa-apa. Ya. Untuk mengosongkan alam semesta ini tidak semudah kita membolak-balikkan telapak tangan. Sangat sulit. Ya. Nah, jadi perlu sebuah perjuangan yang luar biasa. Nah, makanya orang berlomba-lomba untuk bisa tanpa hawa nafsu. Ya, bahkan dari zaman Sang Buddha sampai hari ini itu banyak orang yang berlomba-lomba, baik itu seorang Buddha Mamaka, Buddha Mamika, baik itu seorang bhikkhu maupun bhikkhuni, semua berjuang. Ya, ketika dia mengikuti ajaran Buddha, mereka berjuang untuk menghancurkan hawa nafsu. Jadi untuk bisa merealisasi nibbana. Demikian. Ya, terima kasih Romo. Jawabannya sungguh tepat. Nah, kita lanjutkan dengan wah, ini agak bingung Romo saya. Nama budaya Romo. Bagaimana menyikapi statement seorang teman umat Buddha yang katanya seperti berikut. Saya sangat kagum dengan kearifan lokal ketimbang ajaran suci yang suka merendahkan budaya leluhur. Oke. Jadi nah, itu sebenarnya. Ajaran ya, ajaran agama dengan kearifan lokal itu hal yang berbeda ya. Ajaran Buddha itu sangat-sangat toleransi. Bahkan di dalam prasasti seorang Raja Asoka sendiri dikatakan hormati agama orang lain, maka Anda menghormati agama sendiri. Itu sama, hormati budaya, hormati tradisi, maka Anda akan menghormati agama Anda sendiri. Jadi semua itu sudah diajarkan. Ya, diajarkan. Tetapi kita harus membedakan antara kearifan lokal atau tradisi atau mungkin budaya. Jangan disamaratakan ya, dengan ajaran. Maka ajaran, tradisi, budaya, kearifan lokal. Jadi itu semua ada, dimanapun ada. Nah, makanya di dalam ajaran Buddha ini menjadi salah satu jalan untuk bisa membawa ke arah kesempurnaan tanpa harus ya, menghancurkan yang lain. Tanpa harus menghilangkan yang lain.
Kalau memang yang lain itu tidak membawa penderitaan bagi makhluk lain, tidak menyakiti makhluk lain, tidak membuat yang lain itu tersiksa misalnya atau menderita misalnya, ya nggak masalah, ya. Jadi kita tetap menghormati itu. Nah, jika kita tidak bisa membedakan antara ajaran, ya, dengan kearifan lokal, maka itu sungguh berbahaya buat kita. Bahkan seorang Albert Einstein sendiri sangat menjunjung tinggi ajaran Buddha. Para ilmuwan-ilmuwan yang sangat tersohor pada zaman itu juga sangat mengagungkan ajaran Buddha. Nah, itu orang-orang yang sudah sangat jenius, ya. Nah, bahkan hari ini orang-orang pinter, ya, bahkan seorang Steve Jobs misalnya, ya, seorang Zuckerberg, Facebook, iPhone, semua itu sangat mengagungkan ajaran Buddha. Mereka setelah meninggal baru diketahui bahwa mereka belajar ajaran Buddha. Mereka belajar tentang pikiran. Mereka mengotak-ngatik tentang ajaran Buddha, lalu dia kembangkan. Jadi semua bersumber dari pikiran. Maka itu sangat luar biasa, ya. Dan teori-teori seorang ilmuwan yang saat-saat ini juga sangat sinkron dengan ajaran Buddha. Maka ajaran Buddha itu sebenarnya sangat beradaptasi dengan semuanya, ya. Jadi tidak menyolok perbedaannya. Maka kita tetap menghormati, kita tetap menghargai kearifan lokal dimanapun, ya. Bahkan di Thailand sendiri kita juga melihat langsung kearifan lokal tetap terjaga dengan baik. Di Myanmar juga tetap terjaga dengan baik. Itu adalah kearifan-kearifan lokal yang masih terjaga sampai hari ini. Jadi tidak tersingkirkan, ya. Maka di Indonesia juga harus demikian, ya. Jadi tahu membedakan ini ajaran, ini kearifan lokal, begitu. Ya, jadi kita tidak harus membencinya atau mungkin tidak suka dan lain sebagainya, tidak demikian. Ya, jadi yang mau mempraktekkan ya kita hargai, ya silakan. Kita tetap hormati apapun kearifan itu di masyarakat kita. Ya, jadi demikian jawaban dari saya. Jadi agama ajaran Buddha kita tidak merendahkan budaya leluhur, ya Romo, ya? Ya, betul. Berikutnya Romo, ini mengapa begitu sulit untuk meyakini tiga permata Triratana? Seringkali kita lari dan mencari-cari perlindungan lain seperti dewa, dukun, pelamar, tempat keramat, pusaka betua, serta takyul lainnya. Tidak kembali ke tiga ratana doang saja gitu, Romo. Oke. Ya, memang dari zaman dulu itu sudah terjadi, ya. Banyak orang-orang yang memang lebih suka ke pohon-pohon, ke batu-batu besar atau ke api begitu, ya. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Ketika Sang Buddha menyampaikan tentang ajaran ini, juga tetap masih banyak kejadian-kejadian saat itu. Nah, makanya ketika mereka berlindung kepada pohon-pohon besar, batu-batu besar, ke api, maka perlindungan itu tidak akan aman. Dikatakan perlindungan itu tidak aman, karena perlindungan itu masih berkondisi. Ya, bisa berubah setiap saat. Maka berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu adalah pelindungan yang tidak akan pernah berubah. Dari zaman ke zaman sampai kapanpun Buddha, Dhamma, Sangha itu tidak akan berubah. Dari zaman Buddha pertama sampai sekarang itu sudah 28 Buddha, itu tidak berubah. Nah, makanya itu yang sebenarnya perlindungan yang tidak berubah, perlindungan yang aman, ya. Maka kalau kita berlindung kepada teman kita misalnya, itu juga tidak aman. Nah, kita berlindung kepada siapapun di sekeliling kita, itu tidak akan aman. Karena mereka akan tetap berubah. Nah, ketika kita ingin berlindung kepada Buddha, maka kita harus tahu tentang Buddha. Ya, jadi kita tidak hanya
yakin secara membuta, kita harus tahu siapa sih Buddha itu, siapa sih Dhamma itu, ya, siapa sih Sangha itu. Maka kita harus tahu. Tadi Buddha sudah saya sampaikan, ya, Dhamma, Swakato Dhamma, ya, Bhagavato Dhammo, Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Wititapo Winyuti. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagava. Ya. Sanditiko yang dekat dengan diri kita, tak lapu oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan dan dapat diselami oleh batin masing-masing. Itulah Dhamma. Jadi Dhamma itu sangat dekat dengan kita. Tidak jauh, ya. Tidak jauh. Nah, jadi ada. Karena yang ada di dalam Sutta, di dalam Abhidhamma, di dalam Vinaya itu semua dari sangkara kita. Ya, dari nama dan rupa kita itu dipecah-pecah semua. Itu akhirnya jadi segitu banyak. Ya, 84.000 kanda sutta itu mungkin ada 80 ya, ribu itu mengenai fisik kita, ya, baik nama maupun rupa kita. Nah, makanya berlindung kepada Buddha itu berarti kita betul-betul memahami Buddha itu seperti apa. Berlindung kepada Dhamma, kita juga harus memahami Dhamma itu seperti apa. Karena Dhamma itulah yang menuntun kita. Kita tahu tentang alam-alam kebahagiaan, kita tahu tentang Nibbana, kita tahu tentang jalannya, itu karena Dhamma. Maka kalau kita belajar Dhamma, kita di situ ditunjukkan, ya, seperti peta. Kalau kita mau ke Sai Rempah, kita mau ke tebing tinggi, kita sudah tidak perlu pakai map lagi. Ya, jadi kalau masih pakai map itu berarti masih membaca. Tapi kalau sudah hafal, sudah tahu, sudah tinggal jalan saja. Tidak perlu harus melihat map. Ya, jadi itu sama. Ketika kita mau menyeberang, maka ketika kita sudah sampai tujuan, maka kita tidak akan menggunakan perahu itu lagi. Sudah. Jadi sudah tanpa harus map lagi. Ya. Nah, tapi kalau masih pariyati, ya, harus baca lagi. Harus baca, 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 dan lain sebagainya. Masih nyasar lagi, ya, sampai kampung pon belum tahu lagi, ya, sampai tebing tinggi masih nanya lagi. Jadi itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Maka Dhamma itu mudah pudar ketika keyakinan itu tidak betul-betul ada di dalam diri seseorang. Maka harus dibarengi dengan panca bala, ya. Jadi sada bala, wiriya bala, sati bala, samadhi bala dan panyabala. Kekuatan keyakinan itu harus ada. Ya, ketika kita sudah mendengar kata Buddha saja itu keyakinan kita sudah muncul. Keyakinan kita sudah mantap. Ya, apapun yang terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat, ya, belakangan ini banyak orang yang kecewa misalnya. Sudah enggak mau lagi ke wihara. Ya, ketika mungkin ada satu orang saja yang mungkin membencinya, yang dimusuhi bukan orang itu, tetapi ajaran Buddhanya. Ya. Lalu tidak suka dengan ajaran Buddha. Nah, inilah kadang-kadang terjadi. Karena apa? Karena keyakinan itu masih tipis. Kalau mereka sudah memiliki keyakinan yang kuat, tidak akan terpengaruh dengan hal-hal itu. Ya, bahkan wihara itu akan saya datangi. Saya tetap akan datang. Nah, itu pasti orang yang memiliki keyakinan, dia tidak akan bisa diarahkan ke tempat lain. Karena wihara itu adalah tempat untuk menenangkan batin kita, makanan batin kita, tempat untuk beribadah kita. Maka kita harus ke wihara. Makanya ketika keyakinan itu sudah ada, semangatnya ada, perhatiannya ada, ya, lalu konsentrasinya ada, lalu kebijaksanaannya ada. Jadi kalau sudah jatuh cinta sama Buddha Dhamma Sangha itu seperti orang sedang mabuk cinta. Kalau kita sudah mabuk cinta itu sudah tidak ada yang bisa menggeser kita. Kalau kita sudah mabuk betul-betul terhadap Buddha Dhamma dan Sangha, maka tidak ada seseorang pun yang mampu menghentikan kita. Karena kita sudah sedang mabuk. Di mabuk cinta. Kita mungkin pernah mengalami kalau mabuk cinta itu seperti apa. Maka disitulah kita betul-betul
diingatkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu Sangha Nusati, ya, jadi Sangha Nusati, Sangha Siswa Bhagava, yang bertindak baik, yang bertindak lurus, yang bertindak benar, yang bertindak patut. Ini merujuk kepada empat pasang makhluk, ya, empat pasang makhluk yaitu Sotapanna, Magga dan Pala, lalu Sagadagami Magga dan Pala, Anagami Magga dan Pala, Arhata Magga dan Pala. Ya, jadi itu orang-orang yang sudah suci, ya, orang-orang yang sudah sempurna. Maka kalau kita memahami Tiratana sebagai pelindungan yang sejati, maka kita tidak akan tergoyahkan, karena pelindungan itu tidak akan pernah berubah. Buddha, Dhamma, Sangha, dari zaman ke zaman, dari kalpa ke kalpa, tidak akan pernah berubah. Kalau mereka hanya mendengar, ada yang instan misalnya, di luar sana, itu cepat berubah. Ya, makanya banyak orang-orang kita di luar sana, di Eropa, di Amerika, saat ini mereka berbondong-bondong untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka mencintai Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, bahkan wihara-wihara sudah terbangun di mana-mana. Maka itulah bentuk daripada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu adalah sebagai perlindungan yang sejati. Ya, demikian. Terima kasih. Ya. Romo, ini sepertinya pertanyaan berikutnya ada hubungan dengan yang tadi. Ya. Untuk meyakinkan keyakinan kita, apakah perlu rumah kita punya altar dan rupang Buddha? Nah, itu Romo. Oke. Oke, baik. Ya, apakah perlu kita punya altar, kita punya rupang Buddha di rumah? Perlu. Ya. Kenapa saya katakan perlu? Karena ketika kita keluar masuk rumah, kita selalu diingatkan. Kecuali bagi Anda yang sudah betul-betul yakin dan betul-betul mantap di dalam Buddha Dhamma. Kalau Anda sudah mantap tanpa Buddha Rupang, tanpa image Buddha, gambar Buddha, itu tidak akan berpengaruh. Tapi bagi kita yang mungkin masih labil, masih berubah-berubah, maka ketika ada Buddha Rupang, ketika kita keluar, kita masuk melihat Buddha Rupang di situ, itu adalah mengingatkan kita kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Itu sebagai anusati, sebagai perenungan, ya, sebagai perenungan setiap saat ketika kita keluar dan masuk rumah kita. Maka kita juga belajar dari Rupang. Rupang itu selalu diam. Rupang itu tidak banyak bicara. Ketika dia mungkin dicela orang, ya, mungkin ada yang bilang hidungnya kurang mancung, ada yang bilang telinganya kurang panjang, atau rambutnya kurang bulat misalnya. Rupang itu nggak pernah berbicara. Rupang itu hanya diam. Rupang itu ya seperti posisinya. Dia tahu posisinya, dia tahu kondisinya, ya seperti itulah Rupang. Maka kita bisa belajar filosofi dari Rupang itu. Ya, jadi kalau misalnya kita dinilai orang banyak, ya kita diam saja, nggak perlu kita harus membantah dan lain sebagainya. Ya, rupang tetap rupang, dia tidak akan berubah apapun. Kalau kita baik, maka kita pun akan tetap baik. Kalau kita memang betul-betul punya keyakinan, kita juga ya tetap punya keyakinan, tidak akan bergeser sedikitpun. Maka Buddha Rupang ini juga memperlihatkan kita bahwa pelajaran yang terindah itu adalah ya seperti Buddha Rupang, yaitu diam. Ya, itu juga filosofi yang bisa kita pelajari dari Buddha Rupang. Nah, jadi penting ya ada Buddha Rupang. Kalau bisa kita buat yang bagus, ya kita bisa ajak keluarga setiap hari baca parita, anak kita ajarin baca parita. Nah, kalau ke wihara kan nggak setiap hari, apalagi kalau jaraknya jauh misalnya. Maka kalau ada di rumah, ada rupang, ada altar, itu akan sangat indah. Akan mengajarkan anak-anak untuk bisa berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, demikian.
Ya, baik Romo. Ini baru muncul lagi Romo, mengenai cinta tadi Romo. Oke. Nama budaya Romo, jika di kehidupan sekarang ini, mencintai seseorang itu tak jarang memunculkan kekecewaan. Jadi mungkin putus cinta Romo. Ya. Apakah hal tersebut berlaku kepada cinta kita kepada Tri Ratana? Jika iya, apakah yang harus kita lakukan Romo? Oke, ya luar biasa. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya, mencintai seseorang ini berubah. Mencintai Buddha Dhamma dan Sangha tidak akan berubah. Yang berubah kita bukan Buddha Dhamma dan Sangha. Tapi kalau mencintai seseorang, bisa juga seseorang yang kita cintai berubah. Ya, mungkin ketika yang sono punya Lamborghini, ya, artinya berubah. Ya, yang sono punya tabungan CM, kita nggak dapat, nggak ada misalnya, bisa berubah. Ya, ketika mencintai seseorang itu akan berubah setiap saat. Tapi Buddha Dhamma dan Sangha tidak akan berubah. 84 ribu kanda sutta yang telah diajarkan oleh seorang Buddha tidak akan pernah berubah, tetap ada sepanjang masa. Buddha yang artinya sadar, yang artinya telah bangun, yang artinya sudah maha suci, telah tercerahkan, itu juga tidak akan berubah. Dari zaman ke zaman tetap seperti itu. Dhamma, ajaran Buddha yang telah dibabarkan dengan sempurna juga tetap tidak akan berubah. Sangha, para Arya, ya, kumpulan para Arya, ya, Sotapanna, Sagadagami, Anagami, Arahat tidak akan berubah. Ya seperti itu. Ya, yang berubah adalah orang yang mendekati. Itu bisa berubah. Karena mungkin keinginannya tidak terkabul atau mungkin berlebihan, ya, itu bisa berubah. Nah, misalnya merasa bahwa saya sudah berbuat baik setiap hari, saya sudah berdana setiap hari, tapi kenapa hidup saya semakin susah? Hidup saya semakin tidak teratur misalnya. Ini kadang-kadang bisa, ya, orang itu akhirnya bisa menyalahkan Buddha, menyalahkan Dhamma, menyalahkan Sangha, menyalahkan para Bante, menyalahkan wihara juga disalahin. Nah, ini kadang-kadang bisa terjadi. Sedangkan kita tahu bahwa hukum karma itu tidak seperti yang kita inginkan. Karma itu bisa hari ini, bisa kehidupan yang akan datang, dan bisa bisa tercipta di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Jadi hasil wipaka dari apa yang kita lakukan itu tidak harus hari ini muncul, tercipta. Maka itulah, Ibu Bapak dan semuanya, ya, bahwa mencintai seseorang dengan mencintai Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sangat sungguh berbeda. Jadi kalau kita cinta seseorang, kita harus siap-siap seseorang itu bisa berubah kapanpun. Tapi ketika kita mencintai Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang harus kita persiapkan untuk mencintai selama-lamanya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan tanpa ada perubahan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, sebelum terrealisasinya nibbana, kita harus bertekad seperti itu. Ya. Jadi itu yang saya jawab. Terima kasih. Ya, mungkin cinta kita seperti cinta seorang ibu kepada anaknya ya, Romo ya. Ya, tidak ada nafsu, keinginan, benar-benar iya, cinta murni gitu. Iya, nah, bisa juga. Jadi cinta betul-betul cinta. Gitu. Ya, Romo, saya ada izin nih untuk bertanya satu. Baik. Kita lihat kondisi sekarang lagi masa pandemi gitu ya. Jadi tentu dalam kehidupan masyarakat kita banyak orang stres atau galau karena kondisi ekonomi, kesehatan. Nah, bagaimana sikap umat kita sebagai umat Buddha menjalani kehidupan ini sesuai ajaran Buddha, Romo? Ya, baik. Ya, sahabat sedama dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa masa pandemi ini memang sangat menyulitkan kita semua. Jadi tidak hanya saya sendiri, Anda sendiri, atau mereka sendiri, tetapi banyak orang, ya, di dunia ini. Bisa juga miliaran orang mengalami itu. Jadi tidak kita sendiri. Maka kita harus dengan sadar bahwa pandemi ini mempersulit tidak hanya kita,
tidak hanya orang Serempah saja, tidak hanya orang Medan saja, tidak hanya orang Jepara saja, tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi seluruh dunia mengalami. Jadi kalau kita menyadari itu, mungkin kita akan lebih santai, lebih tenang. Karena bukan hanya kita yang mengalami. Kalau kita hanya menyalahkan, kenapa si COVID ini nggak pergi? Kenapa si COVID ini datang? Kenapa si COVID ini mempersulit kita? Maka kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang terkondisi itu tidak kekal. Ya, tidak kekal adanya. Buddha mengatakan sabbe sangkara anicati yadapanya yapasati atani pindadi duke isamago wisutia. Bahwa segala sesuatu yang terkondisi itu tidak kekal adanya. Jika dengan kebijaksanaan seseorang melihat ketidakkekalan itu, maka sesungguhnya itulah yang dikatakan sebagai jalan kesucian. Esamago wisutia. Jadi justru itu sebagai jalan kesucian. Kalau kita menerima, ya, ini memang perubahan seperti ini. 2 tahun yang lalu tidak seperti ini. 3 tahun yang lalu tidak seperti ini. Ya. Tapi kenapa hari ini seperti ini? Nah itulah perubahan. Kita justru membuktikan ajaran Buddha di saat seperti ini. Segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal adanya. Inilah, kalau kita memang benar-benar ingin melihat ajaran Buddha itu real or not, maka kita melihat kejadian seperti ini. Ya, bahwa segala sesuatu tidak kekal. Dan ketidakkekalan ini akan terjadi yang baik lagi. Yang hari ini tidak baik, nanti akan menjadi baik lagi. Ya, jadi bukan berarti ini selama-lamanya begini, jelek terus. Ya. Nanti akan menjadi baik lagi. Nah, jadi semuanya berubah. Maka sahabat sedama yang luar biasa, maka dari itu kita membuktikan ajaran ini dengan sangat luar biasa. Apa yang dikatakan Buddha 26 abad yang lalu, hari ini terbukti. Dan semua itu dialami oleh orang-orang di dunia ini. Jadi bukan hanya kita. Yang penting kita tetap berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, apapun yang terjadi, kalau kita terus berusaha dengan baik, berusaha dengan benar, maka jalan terbuka untuk kita. Yang penting kita tetap senang ya dengan apa yang kita lakukan, canda, wiria, semangat dengan apa yang kita lakukan, cita, apa yang kita lakukan kita harus betul-betul amati ya, ada kelemahan, kekurangan, kelebihan semua diamati, diperbaiki. Lalu wimangsa, kita harus betul-betul mengevaluasi apa yang sedang terjadi. Kalau misalnya hari ini mungkin terburuk dalam kehidupan kita, maka ke depannya kita harus evaluasi agar lebih baik lagi. Ya, kita tetap berupaya. Jalan kita masih terbuka lebar. Jalan untuk bisa merealisasi kebahagiaan, merealisasi kesuksesan, itu masih terbuka dengan baik. Buddha mengatakan, ayuwadaku, danawadaku, siriwadaku, yaisawadaku, balawadaku, wanawadaku, sukawadaku, hotu subada. Orang yang selalu berbuat baik, dia akan bertambah umurnya. Kekayaannya akan semakin bertambah. Lalu kemakmurannya bertambah. Kesuksesannya, keuntungannya bertambah. Semangatnya, keuletannya bertambah. Lalu kecantikannya, kegantengannya bertambah. Lalu kebahagiaannya bertambah. Maka jangan pernah berbuat yang tidak baik. Tambahlah kebajikan, tambah terus kebaikan. Sesulit apapun, kita harus berbuat baik. Walaupun itu mungkin hanya 1 bungkus nasi sekalipun, kita harus berikan, kita harus berbuat kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka itulah sahabat sedama, berbuat baik itu hasilnya seperti itu. Ya, umurnya akan panjang. Ya, dana wadako itu akan bertambah. Mau habis tambah lagi, begitu. Anatta pindika, hartanya mau habis, tiba-tiba tambah lagi. Hartanya mau habis, tiba-tiba tambah lagi. Begitulah kehidupan kita selalu berubah. Tidak akan pernah selamanya begitu. Hari ini mereka bergembira dengan hartanya, dengan kekayaannya. Murah banget, semuanya dibilang begitu. Tapi hari ini mereka pun juga bisa hancur, bisa langsung menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Maka semuanya itu akan berubah setiap saat. Maka kita harus gunakan saat kita mungkin di puncak,
gunakan sebaik-baiknya untuk berbuat baik. Ketika kita memiliki banyak harta, berbuatlah baik kepada siapapun. Tanpa harus melihat, tanpa harus mencari siapa yang harus menerima, yang pantas menerima dana dari saya. Tapi berbuatlah kepada siapapun tanpa harus memilah. Tapi dengan upacitena, muncacitena, aparaparacitena. Bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, dan bahagia setelah memberi. Itulah yang paling terpenting, itu adalah subjek kita. Jangan hanya mencari objek kalau subjeknya tidak siap untuk memberi kepada siapapun. Maka subjeknya itu harus siap memberi, siap melepas, dan siap dengan ketulusan. Ya, demikian Pak John. Ya, semoga semuanya bertambah baik, Romo. Sadu, ya, sadu, 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 sadu. Jadi Romo, ini kita sisakan lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Hanya sisa dua ya. Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ke kesimpulan. Ada lagi dua terakhir kita? Ya. Silakan. Silakan, silakan bertanya. Sepertinya semuanya sudah mengerti, Romo. Baik, Romo. Kalau begitu kita masuk ke kesimpulannya, Romo. Baik. Jadi kesimpulan kita di hari ini, Sang Buddha merupakan guru agung yang sempurna, bukan hanya di alam manusia, bahkan di alam dewa. Walaupun Sang Buddha telah tiada, namun ajaran Buddhanya tetap eksis sampai saat ini, bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ciri khas dari ajaran Buddha adalah ehipasiko, jadi bukan hanya sebuah kepercayaan atau keyakinan buta, tapi harus diamati dan bisa dibuktikan sendiri. Nah, lanjut, para umat Buddha harus berusaha menghindari kejahatan, berbuat kebaikan, dan hidup sesuai ajaran Buddha. Jadi, paling gampang itu menjalankan Pancasila Buddhis. Tapi juga nggak gampang ya, Romo ya. Mudah diucapkan, tapi susah dijalankan. Ya, itu kesimpulannya ya, Romo. Ya. Baik. Luar biasa. Lanjut, kita akan mengakhiri sesi ini, tapi sebelumnya kita foto bareng dulu. Jadi semuanya buka kameranya ya, dengan wajah tersenyum. Biar operatornya bisa capture screen. Ayo tampilkan wajah senyum ya. Duduk dengan santai, relax. Nah, wajah senyum. Operatornya sudah siap? Siap. Kalau udah catch screen, kabarin ya. Selesai. Okay. Udah selesai. Baik, Romo. Jadi ini sesi fotonya udah selesai. Ini saya akan lanjutkan dengan penutupan. Saya akan membacakan Patidana. Jadi kebetulan tadi dari operatornya memberitahukan bahwa saya tidak bisa share screen. Lantaran ini tadi terhubung ke YouTube. Jadi kalau saya share screen, ini akan jadi error di sana, di YouTube-nya. Di YouTube live-nya. Nah, jadi saya baca aja, mudah-mudahan bisa diikuti bersama. Nah, Patidana Gata ya. Ayo kita mulai ya bersama-sama. Punya sidani katasa, yananani katanime. Tesanca bagino hontu, satananta pamanaka,
Ye piya gunawan taca, maiham mata pita dayo, ditapnya cabya adit aditawa, ane maja tawerino, sata titanti rokasmim, te buma catu yonika, panje kaca tuwo kara, samsarata bawa bawe, natang ye pati daname, anu modantu te sayam. Ye cimam na paja nanti, dewa tesa niwedayum, maya dinyanyam punyanyam, anu modona hetuna, sabe sata sada hontu, awera suka jiwino, kema pak panca papontu, tesa sa sijatam suba. Arahang sama sambudo bagawa, Budam bagawantang abiwademi, Swakato bagawata damo, Damang namasami, Supatipano bagawato sawaka sangho, Sanghang namami, Sabe sata bawantu sukitata, Semoga semua makhluk juga terbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jadi demikianlah akhir acara kita. Terima kasih banyak Romo sudah berbagi dhamma malam ini. Nah, jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, umat-umat sekalian, acara ini tetap kita adakan setiap hari Sabtu jam 7.30. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih ya, semua umat. Semoga semua tambah baik. Sadu, sadu, sadu. Ya. Sadu, sadu, sadu.